Temukan tas perempuan di kamar hotel Billy Syahputra, Memes Prameswari, gak usah aneh-aneh ya. Billy Syahputra dan Memes Prameswari semakin tak segan membagikan kedekatannya di hadapan publik. Bahkan baru-baru ini, Billy Syahputra dan Memes Prameswari diketahui tengah menjalani liburan bersama di Bali. Namun, karena tak dapat berangkat bersama, Memes Prameswari diketahui menyusul Billy Syahputra yang telah lebih dulu sampai di Bali. Hal tersebut terungkap dari salah satu video yang diunggah di kanal YouTube Billy Syahputra pada tanggal 30 Mei tahun 2021. Dalam video tersebut terekam momen saat Memes Prameswari terlihat kesal karena permintaannya untuk dijemput di bandara tidak dilakukan oleh Billy Syahputra. Tak kuasa menahan kekesalannya, Memes Prameswari langsung menuju ke hotel Billy Syahputra dan berniat untuk meluapkan emosinya secara langsung. Namun sayang, saat hendak mencari Billy Syahputra, Memes Prameswari justru menemukan sebuah tas perempuan di lokasi penginapan Billy Syahputra. Merasa curiga, Memes yang secara tiba-tiba bertemu dengan asisten Billy, yakni Cimol, segera menanyakan di mana keberadaan Billy. Namun yang justru mencurigakan, Cimol lantas bertanya apakah Memes sudah janjian dan memberikan kabar pada Billy bahwa dirinya telah sampai di hotel tersebut. Sebab, saat itu Billy diduga sedang bersama tamu lain. Tak ingin salah paham, Cimol menghadang Memes Prameswari dan berniat memberikan kabar pada sang bos Billy Syahputra. Tungguin bentar, entar dulu Mesia, ujar asisten Billy Syahputra sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari video yang diunggah di kanal YouTube Billy Syahputra, tanggal 30 Mei tahun 2021. Namun Memes bersikeras menemui Billy Syahputra dan memaksa untuk masuk ke kamar hotelnya. Saat tiba di kamar Billy, Memes langsung disambut dengan antusias. Tak ingin penasaran, Memes lantas mengungkapkan rasa penasaran dirinya sebab ada seseorang yang memberitahunya bahwa Billy membawa seorang perempuan menginap di kamar hotelnya. Katanya yang di depan, ada cewek nginap sama Kak Billy, ujar Memes Prameswari. Gak boleh suzon, gak boleh berpikiran negatif sama orang, ujar Billy Syahputra membantah tuduhan Memes. Seolah masih penasaran, Memes lantas melihat seluruh isi ruangan hingga meminta Billy untuk membiarkannya masuk dan memeriksa kamar mandi. Tak ingin Memes curiga, Billy lantas membiarkan Memes memeriksa kamar mandi yang ternyata kosong. Namun, seolah masih merasa curiga, Memes lantas mengingatkan Billy untuk tak melakukan hal-hal aneh saat berlibur di Bali. Udah ya, gak usah aneh-aneh ya, ujar Billy.